Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang seneng ngebahas hal-hal gak kekinian. Oke guys, kali ini gue menonton video dari salah satu ajang pencarian bakat yang cukup fenomenal ya di zaman dulu, yaitu Akademi Fantasia 2 ya. Kalau di Indonesia dulu ada namanya AFI, Akademi Fantasi Indonesia gitu ya. Ya mungkin sama aja kayaknya konsepnya sama Akademi Fantasia dari Malaysia ini gitu ya. So, gue mau nonton penampilan dari salah satu kontestan yang cukup fenomenal dan mungkin salah satu yang terbaik ya di Akademi Fantasia ini, yaitu penampilan dari Farah membawakan lagu dari Mbak Desi Ratnasari yaitu Tenda Biru ya. Jadi ini adalah salah satu lagu favorit gue juga gitu dan gue yakin kalian juga banyak yang suka lagu ini ya. Oh ya, kalau pengen nonton video reaction ya, cek aja di playlist Malaysian Reaction, linknya ada di kolom deskripsi. Tapi mending kalian cari aja di kolom pencarian biar langsung ketemu ya. Tulis aja Farah gitu, karena kalau kalian cari satu-satu di scroll itu udah jauh banget karena gue udah bikinnya udah lama gitu ya. Oke guys, jadi langsung aja kita lihat penampilan dari Farah, A Tenda Biru. Here we go. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Hari ini segala janji yang diberi perkecai sudah, seperti kaca yang hancur. Kita nyanyi bareng-bareng. Perlukah aku menangis atau perlukah aku merayu agar kau kembali padaku? Tidak. Demi Tuhan, hari ini hari yang hitamkan hidupku. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Aduh, enak banget. Hati bertanya, pernikahan siapa? Ah, kalau dengerin lagu ini tuh kayak gak bisa kalau diem aja gitu ya. Pasti pengen ikutan nyanyi gitu. Seru, lagunya sedap juga ini. Tak percaya, tapi ini terjadi. Kau bersanding, duduk di pelaminan. Air mata jatuh tak tertahan. Bagus banget. Kau kianati cinta suci ini. Jadi sebelum bagian refnya mulai, di pause dulu ya biar nggak kena copyright. Di sini Farah nyanyiin lagu Tenda Biru kayaknya nadanya dinaikin satu gitu ya. Jadi beda sama versinya Mbak Desi Ratnasari. Yes. Oke guys, jadi karena memang gue suka banget sama lagu ini gitu ya, jadinya gue gak bisa kalau nontonnya biasa aja gitu ya. Jadi gue ikutan nyanyi dan ya get along with this song gitu ya. Ada penyanyi latar nih. Penari. Kirain langsung bagian refnya. Ini terjadi, kau bersanding duduk di pelaminan. Oke,
di sini gue suka ya ngelihat stylenya Farah dari atas sampai bawah ya. Dia terlihat sangat fashionable banget dengan sepatu boot seperti itu ya. Untuk ukuran ini tahun 2000 awal itu sangat ikonik menurut gue. Here we go. Aduh, dengan penampilan seperti ini ya, Farah itu kan udah beberapa kali bawain lagu-lagu hits yang terkenal lagunya susah gitu ya. Dan gua nggak tahu di sini Farah juara berapa gitu. Kalau dengan vokal seperti ini sih sepertinya dia layak banget jadi juara dari ajang Akademi Fantasia 2 ini ya. Dinaikin lagi nadanya. Gila ini. Tadi ada bendera dari Brunei ya. Wow, what a performance gitu ya. Ini aduh bagus banget penampilannya ya. Aduh, Farah itu kayak selalu berhasil membawakan lagu-lagu hits dengan caranya dia sendiri, dengan nadanya dia sendiri gitu ya. Lagu ini kan memang cocok buat dinyanyiin sama siapa aja ya, karena sebenarnya nada dasarnya juga nggak begitu tinggi, tapi pas dibawain sama Farah itu nadanya berkali-kali dinaikkan, dan menurut gue dia berhasil banget bawain lagu ini. Gue nggak bisa berhenti untuk ngikutin nyanyi, saking enaknya dia tampil di sini gitu ya. Jadi ya gue harap kalian juga bisa ikut merasakan dan ikut bernostalgia sama lagu-lagu dari Mbak Desi Ratnasari ya, Tenda Biru. Gue suka banget lagu ini, aduh gitu. Oke, jadi kalau pengen request lagi bisa tinggalin komentar kalian aja di akhir video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya ya dan di subscribe. Oke, terima kasih banyak udah nonton videonya. I hope you enjoy this reaction. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye guys.